Oke kembali lagi di channel Apple segera Official dan kali ini saya bakal nge-review Nissan GTR R50 by Ital Design dari Tamika Premium. Nih ya, ini seperti ini depannya bisa dilihat sendiri detailnya. Samping ada GTR R50 Ital Design, banyak ban plastik, wing atau spoilernya dari karet ada logo GTR kecil ada logo Nissan dari decal dan ini mungkin dicat di lampunya ini di sampingnya sama kayak sebelahnya cuma bedanya sebelahnya ada tutup tangki bensin ini ada kayak bagian-bagian emas-emasnya gitu di belakang juga base plastik rada glossy Skill setiap 63 ini mungkin kodenya g21, ini ada logo Tomica, made in Vietnam. Sebenarnya ini bagian atasnya. Oke. Okay. Dan paling itu aja sih ya. Oh ya, aku mau Aku sekali lagi sih mau. Bukan sekali lagi ya, mau cuma mau bilang aja kalau ini tuh sebenarnya kalau 1 banding 63, bukan 1 banding 64. Tuh, 1 banding 63. Oke, okay, gitu sih ya. Jadi lebih gede dari Hot Wheels atau Tomica Unlimited Vintage, 1 banding 64. Ini 1 banding 63, Tomica Premium. Ini kalau dibandingin dengan Hot Wheels, Chevy Corvette. Ini lebih gedean dikit, ini lebih kecil lah. Nah mungkin emang ukuran mobil aslinya emang lebih kecil atau gimana aku nggak tahu tapi kayaknya yang Tomika lebih gede ya soalnya satu banding enam tiga hot itu kalau nggak salah satu banding enam sih itu kayaknya gini sih jadi overall itu itu aja sih ya review Nissan GT R 15 nya uh, overall sih bagus ya kekurangannya tuh nggak ada spion aja eh, itu sebenarnya semua mobil Tomica premium dan Tomica reguler itu juga kayak gitu tapi Tomica limited vintage itu malah ada sekian ya mungkin karena harganya lebih mahal dan kualitasnya juga lebih bagus ini aja kayak gini saya kira bannya tuh karet ternyata bannya tuh plastik aduh oh ya maaf kalau ada suara-suara sedikit gitu soalnya ada banyak orang oke okay. jadi sekian reviewnya jangan lupa like share dan subscribe uh, sama komen aja kalau ada saran oke okay? sama uh, apa sampai jumpa di next video bye